Channel gua. Jadi sekarang kita lagi bersama Kema Production. Kita lagi di mana, Ki? Ki. Di mana? Di Peak 2. Belum sih, belum Peak 2, masih Peak 1. Cuma Peak 2 di mana? Ini kalau suaranya noise gara-gara angin, soal anginnya gede, ini sampingnya pantai. Lu mau pakai masker, Bang? Pakai ini. Ini tempat PKL gua nih. Cuman kalau gua di pantainya sama klien lagi mau prewed. Jadi kalau kalian lagi pengen prewed, wedding atau apa, bisa hubungin ini. Kemal Brand, Kemal Production. Base-nya tuh Bojong, cuman ya. Pengen berkembang nanti kita mau pengen buat ruko nanti. Udah, nanti kita lanjut lagi. Oh, apa? Iya kan, kita buat ruko dulu aja. Bawahnya kedai kopi. Iya. Yuh. Ya udah, nanti kita lanjut lagi ya. Ya, sekarang kita lagi ada di mana sih? Chinatownnya ya? Sebenarnya ini apa sih? Bukan Chinatown. Chinatown. Enggak, maksudnya untuk tempatnya namanya Chinatown beneran. Tuh, Panjoran Peak. Oh, Panjoran Peak, bukan Chinatown ya. Cuman kalau bisa disebut juga Chinatown karena ya bernuansa Cina. Bernuansa Cina. Ini sekarang kita lagi ada pemotretan tuh di situ tuh. Nah, nih. Pemotretan. Gimana sih cara belajar, apa sih namanya? Belajar foto. Tuh. Gila ini, apa sih namanya, panas banget anjir. Gimana, panas gak sih? Panas, gua gak bohong, ini cuacanya 36an. Ki, jadi gimana Ki? Jadi ini, pantai Nakapuk tuh panas anjir. Gua gak bohong, pokoknya jangan kesini. Tapi kalau foto ya boleh sekali-sekali. Enggak, sebenarnya bukan jangan kesini ya. Kalian kalau pengen kesini tuh jamnya jangan jam 12. Tapi kalau mau, jam 4 ke atas lah. Boleh ya, lah. Atau enggak kalian dari pagi jogging tapi sampai jam 9 aja. Karena jam 10 ke atas udah itu udah panas banget itu. Benar, Ratin. Tuh. Panas. Kacau. Karena soalnya ini lagi masih sesi pembangunan ya. Ini aja pembangunan tuh. Nih ada pembangunan di sini nih. Taman gitu kan. Tuh. Pohon-pohonnya juga masih kecil. Ya paling baru umur berapa? Tahunan paling ya? Iya, baru. Oh, ini baru. Nih, ini sekalian medioin. Oh ya, Ki. Gua mau nanya nih. Kamera menurut lo yang buat pemula itu apa sih? Canon aja, Canon. Kalau buat foto, yang 3 digit pun udah lumayan sebenarnya. Mau 2 digit, mau 3 digit itu udah lumayan. Kayak gua yang pakai nih, 200D. Itu juga udah lumayan. Kalau buat video kayak M10, M50 ya, itu juga udah lumayan sih. Budget juga di kantong masuk lah. Oh iya. Nah itu lihat, ada saran dari Eki. Itu kamera yang lumayan untuk pemula. Nanti kita lanjut lagi videonya. Ini lagi pada sibuk. Ya, jadi sesi foto di mana tadi? Namanya apa sih? Apa yang namanya? Cung. Panjoran. Ya ada itu. Aduh, kenapa jatuh anjir? Akhirnya ketemu. Sudah beres di spot ini. Bakal kita lanjut lagi di mana? Ki? Di Peak 2, Pasir Putih. Sekarang jam berapa sih? Jam berapa sekarang? Jam berapa? Ya udah, ternyata mau foto-foto lagi, nanti kita lanjut lagi. Ya, kita sekarang berada di mana, Ki? Di jembatan Peak 1. Nah, Peak 2 Peak 1 anjir. 1 anjir.
Ya, jadi inilah penghubung dari Jakarta ke Pulau G. Pulau G kan kalau salah ya. Benar gini? Benar. Nah, di sini kita kalian bisa lihat. Ini tuh langsung ke Teluk Jakarta. Benar kan sih? Itu Teluk Jakarta kan Ancol ya. Iya. Ancol kan. Sana. Oh, Ancol sebelah sana ya. Oh iya tuh ada namanya gedung yang ini yang ciri-ciri tiga kan? Iya. Yang katanya itu gedung udah miring pondasinya. Benar sih turun. Kurang tahu. Iya, kurang tahu. Ini lagi sesi foto-foto di jembatan. Iya. Bareng Eki dan si Jakil. Pak Boy. Jadi ini sebenarnya kita enggak boleh parkir mobil atau motor di sini ya. Nih. Sepanjang jalur ini. Apa? Karena ada rambunya di depan. Iya, karena ada rambunya udah itu membahayakan orang lain. Ngerti enggak? Bantuan Sigma nanti tuh berancur. Ya udah nanti kita lanjut lagi. Ini kita pengen foto lagi. Ayo, dan video satu, lagi nanti kita lanjut lagi. Satu. Ya, sekarang kita sudah berada di mana, Ki? Serius lu? Oke. Gimana coba? Pick 2. Lihat di belakang tuh cuma ada parkiran mobil doang. Tapi lihat di belakang. Weh, di mana, Ki? Ki. Pantai apa namanya? Pick 2. Ini pantainya anjir. Pantai buatan anjir. Kumang juga enggak ada kayaknya. Ntar kita lanjut lagi. Ya, sekarang udah menit-menit terakhir. Pokoknya kita pulang hari ini. Jauh anjir. Banten coy, Banten. Ini di Banten. Emang ini di Banten. Kan tadi Jakarta, sana Banten, sini Banten. Oh. Ini lensa berat juga ya. Ini masih ada foto-foto. Yuk loncat kalian berdua. Gila, pemandangannya keren banget. Mana itu sama tetenya? Ini gua gak pakai sepatu sih. Kalian nyekir aja teh. Ini tuh ada di ujung Jakarta, Banten. Ini tuh Halim. Ini teh Halim. Soekarno ya? Soekarno. Halim lagi. Ih, lampunya nyala no. Jembatan yang tadi. Iya, jembatannya nyala. Itu anjir harusnya main sama. Ya udah, ini sesi-sesi foto terakhir di pantai menikmati senja. Kalian bisa lihat senjanya keren banget, tapi lensa gua terlalu bokeh jadi enggak kelihatan di belakangnya. Ya udah paling segitu aja vlog gua. Gimana? Kenapa, Ki? Ayo, itu foto loncat. Oh ya, ini habis ini foto mau loncat-loncat. Ya udah, paling segitu aja vlog gua bareng Camel Brand. Camel Production. Foto dan video di Jakarta. Dadah. Bye. Ada. Tuh, Jak. Gimana, Jak? Halo, alhamdulillah kita sudah selesai prewedding hari ini. Besok capek lanjut. Banget stamina-nya habis. Besok kita lanjut ngejob musik di Luwiliang. Nih. Yuja, Sipa gimana? Prewedding mantap, hari ini mantap, mantap. Asik enggak? Seru enggak sama Kema Production? Parah. Hasilnya you. Gimana hasilnya? Hasilnya mantap lah. Pokoknya jangan lupa promosiin Kema Production ke teman-temannya yang mau merit, lamaran, foto semuanya bisa di kita. Oke, terima kasih. Thank you Yuja dan Sipa. Siap. Semoga lancar sampai hari H. Amin. Mantap. Mantap. Mantap.